Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sehat selalu untuk kita semua. Salam jumpa kembali dengan channel SMA Jelajah Sejarah dan Budaya khususnya di Kota Yogyakarta. Sebenarnya kali ini saya berada di JPL 725 akan hunting kereta api selama 2 jam pada hari Sabtu 26 Juni 2021. Saksikan apa saja kereta api yang lewat pada hari ini dan jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel SMA1S. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nek sapaan iki padha ya Mas ya. Pane sapaan Mas ini sini padha. Sama iki. Ini kan ora enggak ada kita belakang. Ini padahal keluar kerja ini kan seperti ngene-ngene sinau nggih. Siap lek. Heeh. Asline kan anu. Ben hormat nggih. Ben kan loh saiki. Dari arah timur nanti akan lewat kereta api Pramek Batik dari stasiun Tugu menuju ke stasiun Kutoarjo. Hunting ini pada hari Sabtu mulai pukul 10.00 sampai nanti jam 12. Semoga dapat menghibur dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Saksikan dan sambut kereta api Pramek Batik dari arah timur. Ah nggih. Nek ngono iki aja dikanuk ya dindeke. Ya tapi kan jarak aman kereta iki JPL 725 ini ada di Jalan Nyamplung Balai Catur Gamping Sleman. Kalau ke arah barat sana itu nanti sampai stasiun Rawulu. Kalau ke arah timur itu nanti paling dekat stasiun Patuan. Nah, kita menunggu kereta api yang akan lewat. Ini dari arah timur kelihatannya kereta api BBM yang akan menuju ke stasiun pengisian BBM di Rewulu sana. Selamat menyaksikan. Kontrol palang pintu kereta api di 725 ini juga termasuk baru atau teknologi baru dari Jepang yang akan ada sensor atau sensor getar pada jarak 1 km dari arah barat atau dari arah timur. Apabila kereta api melintas nanti akan menunjukkan sinyalnya. Nah, ini dari arah timur lagi. Kita lihat kereta api yang akan lewat pada siang ini dari arah timur. Ini kereta CC201. Nanti penarik gerbong BBM pertama. Kereta api atau lokomotif penarik BBM yang ada di stasiun Rawulu sana.
CC241 petugas pelangsir gerbong BPN yang ada di Rewoli Tengah. Hanya ada dari arah barat akan melintas KA Semen dengan berjalan cepat dari awal stasiun pengisian semen di Cilacap sana. Melintas KA Ranggajati yang berjalan lambat, biasanya ngebut ini KA Ranggajati. Dari arah timur akan melintas Raja Jalur Selatan KA Argo Wilis yang akan melewati JPL 275 ini dengan cepat. Kita sambut kereta api Argo Wilis dari timur. Kereta api BBM Pertamina yang lokomotifnya tadi lewat sini 2CC201. Dari arah timur KA Pasundan akan melintas cepat di JPL 725. KA Pasundan telah melewati JPL 725. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk teman-teman channel SMS. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Salam sahabat kereta api Indonesia. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.